Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih, bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Ketemu lagi dengan Adil Fikri di sini. Dan hari ini ditemenin sama Rai Gede Ampat di sini. Lesti Lover. Mana nih kumpul-kumpul sini kumpul. Pertama-tama thank you ya kalian semuanya, Lesti Lover ngasih tahu ke kita nih kalau Lesti ada perform ya di acara konser wanita hebat. Wow. Pas banget sih. Pas banget sih. Jujur ya, cocok banget kalau Lesti dimasukin ke konser wanita hebat. Iya, sih. Dan kayaknya Lesti satu-satunya penyanyi dangdut gak sih? Ya, benar ya, banget. Maaf ya kalau salah ya. Iya, benar banget. Ya aku tahu di situ ada Buti, ada Titi DJ, ada Putri Aryani, ada Tiara Andini, ada Raisa, ada Blisia Jody, sama Lesti, tas satu lagi siapa gue lupa. Iya, berarti Lesti satu-satunya kalau salah maaf, kalau dulu itu kan kalau konser-konser gini biasanya tuh Mbak Ikke Nurjana yang membawa dangdut elegan, tangguh dengan apa ya, yang bisa dibawa kemana aja gitu. Sekarang ada Lesti generasi mudanya yang menggantikan, bukan yang lain gak bagus ya, tapi harus ada kayak icon-iconnya gitu icon, loh icon gitu, masa kininya jadi kan. Lesti yang diajak ke sini dan memang pas juga sih, pas memang wanita hebat juga sih. Konser wanita hebat memang Lesti itu menjadi role models banget ya. Yes. Bukan hanya sekarang aja, dari dulu dia awal-awal menjadi seorang juara gitu ya. Orang udah banyak orang terinspirasi sama sosok Lesti. Apalagi dengan lagu Kejoraknya dulu. Dan kali ini juga nyanyi lagu Egois. Egois. Kenapa egois? Kenapa itu egois? Karena belum subrek kayaknya. Jadi subrek dulu channel ini biar kita langsung reaksiin Lesti nyanyiin lagu Egois di acara konser wanita hebat. Terdengar sebenarnya ya. Oh. Jujur ini terbersih yang kita dapat ya. Iya benar. Dari audio dan videonya. Iya. Mengakak dia. Siapa itu? I love your power, Dede. Powernya oke banget. Harusnya. Dari kalinya itu kayak gitu ya, bulat, itu ya. Bulat. Harusnya tak begini. Suaranya tuh bulat banget. Yes. Wow. Wow, guys, merinding gue. Aku ingat kalau kayak gini tuh kayak itu siapa? Evita Mala. Selamat malam. Tiba-tiba penonton udah nyanyi semua dan dia nyanyi ngasih mic ke penonton dan itu bukti kalau kita tuh lagu kita tuh sukses. Semua orang tahu lagu kita. Kita dihargai sebagai penyanyi. Nah, ini seperti ini nih Lesti. Dan yang aku selalu tempat coba. Ini tuh istilahnya Lesti ada di lautan garam. Iya, minyak sendiri istilahnya gitu ya kan, tapi sendiri gitu tapi ya. Orang-orang itu ikut tahu nyanyi lagunya ya Allah, keren. Rame loh tuh yang nonton. Iya, yang makanya ini lagu udah lama kan. Aduh, enak banget. Oh, di balik sini keren. Oh. Aduh, tadi ada improve cantiknya. Improve-nya di sini benar-benar banyak loh. Yeah. Di sini cakep. Ini jujur ya, kita konsentrasi banget. Iya, benar banget dari suara Lesti yang gitu. Agak jauh tapi enggak masalah. Enggak masalah. Masih bisa kita nikmati. Masih bisa kita nikmati.
Wow. Semua menikmati, semua nyanyi bareng. Semua nyanyi bareng. Berarti ini fansnya Leotra, ada fansnya Buti, ada fans semua tuh tahu sama Lesti, lagu-lagunya Lesti. Iya. Takut tak bisa. Powernya, I love it, I love it. Alunannya enak banget. Yes. Alunan-alunan suaranya Les itu enak banget. Mengalah. Agak digas, gas. Yes, itu enak banget. Gas rem gitu ya kan. Asik. Oh, the Les. Wow. Benar-benar ikon dangdut masa kini. Yes. Ya. Luar biasa, kayak apa, dia tuh bisa apa jadi magnet gitu loh, ya kan? Ya. Kan Lesti itu juga selain jadi ikon tuh jatuh elegan, ya, gitu kan, sederhana, berkelas, elegan, kelas itu ya. Ada gitu. Penyanyi dangdut yang berkelas itu tuh, aduh, bisa dihitung jari sih yang berkelas. Ya, bukan yang lain tidak berkelas ya, ya, bukan tidak berkelas, tapi maksudnya tuh Lesti ini bisa dibawa kemana-mana gitu loh, ya, di, bener. Ya kan kemana-mana iya, tuh dia tuh bisa, bisa gitu. Masuk gitu, iya. Suaranya asik. Sumpah aku bangga banget loh, kayak apa, musik dangdut gitu ya kan, berada di tempat yang kayak sejajar dengan genre musik lain gitu. Enak banget. Sakit. Nah, lagu ini kan sebenarnya udah banyak versi ya kan. Yeah. Ada versi yang dibikin wow sama Maria Callista, ada versi Hannah Priestley, versi Rara gitu. Banyak. Tapi versi originalnya dari Lesti ini memang beda gitu, ngerti enggak sih? Enggak perlu yang wow, tapi ya, enak aja. Ya enak gitu. Aduh, kasih. Gila tuh aku memilah-milah suaranya Lesti di antara semua suara penonton itu. Di antara penonton yang pada nyanyi yang kasih. Banyak banget. Ya kan? Takut. Wow. Ya kan? Takut berpisah. Cakep. Rame banget ternyata. Kasih. Nanti juga kan cengkeh-cengkehnya tuh bisa ketangkep suaranya. Gila sih ini, antusias penontonnya. Iya. Di antara semua penonton pasti ada sih Lesti lover atau Leslar gitu di situ.
Tapi gila ini hampir semuanya nyanyi tuh best banget itu sih. Dia. Asik, wow, gila sih. Cantik, sederhana, tapi elegan banget. Nah, punya kelas gitu ya. Dan nggak perlu aneh-aneh, iya. Elegan. Itu dia. Ya, sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kita udah dibahas semua ya dari. Iya beneran. Dari semuanya tadi. Gila dari sih. Dari paket lengkap memang ikon dangdut masa kini ya Lesti sih. Kan penyanyi-penyanyi dan kalian dulu senang-senang kan ya Kak Cici, ya, gitu kan, yang elegan, sebenarnya sederhana, sopan ya. Sopan ya, baik ke gitu. Gitu. Terus ada Siti, ya, Kak Siti Ramawati, Siti KDI, gitu kan. Siapa lagi ya? Pokoknya itu banyak banget banyak sih sebenarnya, cuman yang kita gak keingetan. Iya, gitu. Dan sekarang tuh yang generasi barunya tuh ada Lesti ya, sekarang. Gitu, ya, gitu, kan. Yang, ya itulah, ya. Suaranya tetap best. Ya, tanpa harus teraneh-aneh. Betul sekali, dan dia punya karisma itu. Iya, iya sih, nggak bisa dibeli. Keren, itu mah udah. Lanjut apa enggak? Ini lanjut apa enggak? Lanjut, mana lagi? Lanjut, boleh. Kirim linknya ya ke IG-nya aku ya. IG-nya Rega juga boleh. Atau kalau di komen juga boleh. Iya, ya, subscribe dulu channel ini. Nah, itu dia. Loncengnya nyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.